jangka pendek untuk saat ini adalah kita pembentukan DPC, DPD di semua provinsi, di 30 provinsi dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Itu untuk target kita, mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini bisa terbentuk, karena saat ini kita sudah terbentuk di 16 provinsi. Untuk program jangka panjang, kita tentu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan ini bisa melibatkan masyarakat-masyarakat orang Batak yang menjadikan kegiatan itu menjadi kegiatan pemersatu. Baik itu kegiatan sosial dan lain-lain. Pesan atau nasihat singkat buat anggota DPD ataupun ketua perwakilannya, apa pesan singkat dan nasihatnya Pak untuk memajukan pemuda Batak Bersatu? Pesan kami, terutama dari saya ketua umum pemuda Batak Bersatu, memberikan pesan pertama, tetap rendah hati, jaga solidaritas, jaga nama baik pemuda Batak Bersatu dengan tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang-orang Batak yang memang kita ketahui atau kita dapat informasi sedang kesusahan, yang memang harus kita bantu. Jadi tetap konsisten dalam melakukan kegiatan sosialnya. Terima kasih Pak Lambok Siombing sebagai ketua umum pemuda Batak Bersatu dengan Republik Pusat. Terima kasih Pak Siombing. Satu lagi, Pak Komandan. Iya Pak. Pemuda Batak Bersatu ini kan identik dengan secara kolektif bangsa ya. Artinya ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang lain-lain, ada yang. Jadi artinya bagaimana kira-kira untuk mempersatukan, mengakomodir semua ini, pemuda Batak ini. Nah, gimana kira-kira itu? Pertama, kita sudah deklarasikan diri bahwasanya Pemuda Batak Bersatu bukanlah organisasi keagamaan, tapi ini adalah organisasi suku Batak. Artinya kita tahu bahwasanya bangsa Batak bukan terdiri dari satu agama, tetapi terdiri dari beberapa agama. Ada Katolik, ada Protestan, ada Muslim, bahkan ada Permalim. Beraneka ragam. Jadi Pemuda Batak Bersatu tidak pernah berbicara agama, yes. Tapi Pemuda Batak Bersatu berbicara mudar Batak. Jadi siapapun mudar Batak yang dari Nampuak, kami harapkan bisa bergabung ke Pemuda Batak Bersatu ini, menjadikan wadah ini menjadi wadah pemersatu orang Batak. Jadi simpul pemersatu bangsa. Ya, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, PBB. Sa-